Kita lanjut ke nomor 11. Nah, teman-teman ingat kalau di sini ada segitiga, ini sudutnya. Kalau sin itu demi, cos sami, kalau tan itu desa. Yang diketahui kan tan alfa sama dengan akar 3. Berarti tan kan depan, akar 3 samping, berarti di sini 1. Kalau misalkan kita cari cos alfanya, berarti di sini pakai Pitagoras nih, akar 3 dikuadratin tambah 1 kuadrat. Berapa? Akar 3 dikuadratin kan 3. 1 kuadrat 1. Jadi akar 4 atau 2. Jadi sisi miringnya 2. Kalau misalkan cos alfa berarti 1 per 2. Terus di sini ada sin B. Sin beta itu 1 per 3. Sin itu kan depan sama miring, berarti di sini kita cari cos betanya. Cos beta. Cos itu kan samping miring ya, kan samping ini kan belum diketahui. Jadi kita pakai Pitagoras. Jadi 3 kuadrat min 1 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9 kurang 1 berarti 8. Akar 8 itu berapa? Akar 8 itu 2 akar 2. Berarti cos B-nya itu 2 akar 2 per 3. Terus yang ditanyain kan cos alpha plus beta ditambah cos 2 beta. Nah, cos alpha plus beta ini bisa dijabarin jadi cos alpha cos beta min sin alpha sin b beta. Dan cos 2 beta ini dijabarin, jadinya kita ubah jadi cos 2 cos kuadrat beta min 1. Nah, jadinya kalau kita ubah nih cos alpha plus betanya jadi kayak gini, kita terus dulu ya. Cos alpha cos beta min sin alpha kali sin beta ditambah 2 cos kuadrat beta min 1. Terus kita tinggal masukin nilai cos alpha dan cos betanya yang udah dicari sebelumnya. Kan cos alpha tuh setengah kali 2 akar 2 per 3 dikurangi, oh ya, sin alfanya. Sin alfanya kita belum tahu nih. Sin alfa dari sini depan miring, berarti akar 3 per 2. Jadi kita masukin akar 3 per 2 dikali sin betanya 1 per 3 ditambah 2 cos beta berapa? 2 akar 2 per 3 dikuadratin min 1. Nah, kita langsung tuh dikali. Setengah kali 2 akar 2 per 3 itu 2 akar 2 per 6 kurangi akar 3 per 6 ditambah 2. 2 akar 2 dikuadratin itu jadi 8, 3 kuadrat 9 min 1. Nah, ini kan habis nih, jadi sisanya 3. Kan ini habisnya, ini bukan 1 ya, ini jadinya akar 2 per 3 kurangi akar 3 min 6 ditambah. Nah, 2 kali 8, 16 per 9 kurangi 1. Ya udah tuh, kita 16 per 9 kurang 1 berapa? Kita terus dulu nih, akar 2 per 3 min akar 3 per 6 kita bisa tambah 16 per 9 kurang 1 itu 7 per 9. Jadi kalau jawabannya dari sini tuh yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 12.
Kan di sini diketahui bahwa suatu populasi satwa langka berkurang menjadi setengahnya setiap 20 tahun. Jadi, setiap 20 tahun itu berkurang setengah. Nah, jika pada tahun 2007 populasinya 500 ribu, maka pada tahun 1887 populasinya berapa? Nah, kan dari tahun 1887 ke 2007 itu selisihnya berapa? 120 tahun. Nah, jadi kita cari N-nya nih. Nah, N-nya itu didapat dari 120 tahun dibagi 20 tahun. Jadi N-nya itu 6. Jadi terjadi 6 kali perubahan populasi satwa langka setiap 20 tahun itu. Nah, katanya kan 20 tahun itu setiap 20 tahun berkurang setengah. Karena kita mencarinya di tahun 1887, karena tahunnya mundur, maka populasinya semakin banyak. Kalau misalkan tahunnya maju, berarti populasinya semakin berkurang. Jadi ada cara cepatnya nih, teman-teman. Jadi cara cepatnya itu 2 pangkat n dikali populasinya. Nah, 2 n-nya berapa? 6 kan? Kali populasi yang udah diketahui nih, 500 ribu. Nah, 2 pangkat 6 kan 64, dikali 500 ribu. Hasilnya 32 juta, yang D. Nah, kita lanjut ke nomor 13. Nih, ada penyelesaian pertaksamaan X kuadrat min 2 kurang dari sama dengan 2x tambah 1. Nah, kan di sini ada nilai mutlak kan? Nah, ingat nggak nih teman-teman kalau misalkan nilai mutlak itu misalkan ada fx itu penyelesaiannya ada 2 nih, yang positif sama yang negatif. Nah, kita kan yang mutlaknya ada 1 doang nih. Jadi kita tulis dulu nih yang positif ya. Jadinya x kuadrat min 2 kurang dari sama dengan yang positif, jadinya 2x tambah 1. Lalu kita kelompokkan. Jadinya x kuadrat min 2x min 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kedua yang positif, yang negatif nih ya teman-teman. Kalau yang negatif jadinya x kuadrat min 2 kurang dari sama dengan min 2x plus 1. Nah, kita operasikan nih. Yang min kali plus kan min. Jadi min 2x min 1. Habis itu kita kelompokkan. Jadinya x kuadrat plus 2x plus min 1 kurang dari sama dengan 0. Kali ini ada 2 persamaan. Ya udah, kita kalikan ya. Jadinya x kuadrat min 2x min 3 kali x kuadrat plus 2x min 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, habis itu kita faktorkan nih yang pertama. Jadinya berapa? Jadinya x min 3 x plus 1. Ini x-nya berapa? X-nya 3. X pertama, x yang kedua jadinya min 1. Nah, selanjutnya yang persamaan kedua nih, teman-teman. Bisa difaktorkan nggak? Nggak bisa kan ternyata. Jadinya kita tulis di sini aja ya. Yang x kuadrat tambah 2x min 1. Karena nggak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A.
Nah, dari persamaan ini B-nya berapa? B-nya kan 2, jadi min 2 plus minus akar 2 dikuadratin 4 min 4 A-nya kan berapa? 1 ya. Kali 1, C-nya kan min 1, min 1 per 2 kali 1. Nah, tinggal kita hitung nih, plus minus kan 4. 4 kali 1, 4. 4 kali min 1, min 4. Min kali min plus, jadi 4 tambah 4 kan 8 ya, per 2. Nah, akar 8 itu sama aja plus minus 2 akar 2 per 2. Jadi kita sama-sama bisa dibagi 2 kan, ini. Jadinya sisanya min 1 plus minus akar 2. Jadi persamaan yang ini punya X-nya itu yang pertama min 1 plus akar 2. Nah, yang kedua itu min 1 min akar 2. Habis itu kita bikin garis bilangan. Garis bilangan dari yang udah kita cari nih. Nah, yang paling kecil berapa yang kita taruh di kiri nih? Yang paling kecil kan min 1 min min akar 2, habis itu min 1, habis itu 1 min 1 plus akar 2, habis itu yang selanjutnya 3. Setelah kita uji di titik-titik antara ini, menghasilkan di sini tuh negatif ya. Nah, di sini positif, di sini positif. Nah, karena kurang dari sama dengan, berarti kita cari yang bilangan yang negatif nih. Kita ini. Nah, jangan lupa nih, kan ada sama dengan. Jadi, ini ya, bulatan penuh. Jadi, himpunannya antara ini sama ini. Nah, jadi, jawabannya itu, himpunannya itu X lebih besar dari sama dengan min 1 min akar 2 dan X kurang dari sama dengan 3. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya yang A. Nah, lanjut nomor 14. Di sini ada terdapat suku banyak ya. Nah, suku banyaknya itu PX sama dengan AX pangkat 6 tambah BX pangkat 4 tambah CX min 2007. Nah, dengan ABC konstan katanya. Nah, jika suku banyak PX bersisa min 2007, bila dibagi oleh X min 2007, dan juga bersisa min 2007 bila dibagi oleh X tambah 2007, maka C. Nah, jadi gini nih maksudnya, kalau misalkan kita punya X min 2007 sama dengan 0. Nah, X-nya berapa? X-nya bakal 2007. Jadi, kalau P dibagi 2007 akan bersisa min 2007. Begitu juga dengan yang X tambah 2007 sama dengan 0. Kita punya X-nya min 2007. Jadi jika P dibagi min 2007 akan bersisa sama nih, min 2007 juga. Nah, kan dibagi 2007 sama dibagi min 2007 tuh sama-sama hasilnya min 2007 kan. Jadi dari sini kita bisa tulis jadinya P 2007 sama dengan P min 2007. Habis itu kita tinggal substitusiin nih ke suku banyak yang di sini. Jadinya kalau misalkan kita substitusiin itu A, X-nya kita substitusiin dengan 2007, jadi 2007 pangkat 6 ditambah B, 2007 pangkat 4 ditambah C, 2007 min 2007.
7 sama dengan min 2007. Yang kedua yang min 2007, jadi kita substitusiin jadinya min 2007 pangkat 6 ditambah B min 2007 pangkat 4 ditambah C min 2007 min 2007 sama dengan min 2007. Nah, kita eliminasi nih. Kita eliminasi. Nih, kan ini habis ya. Min 2007 min plus kan, jadinya kan ini habis. Nah, ini juga habis nih. Min jadi plus, jadi ini habis. Jadi 0. Nah, min 2007 pangkat 6. Kan karena pangkatnya genap, maka ini akan menghasilkan positif kan. Nah, ini juga jadinya habis. 0. Tambah. Nah, yang min 2007 pangkat 4. Sama nih, karena pangkatnya genap, pasti akan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi, ini sama ini juga habis. Jadinya tinggal C 2007 min C min 2007. Jadinya gimana? Jadinya 2C 2007 sama dengan 0. Ya udah deh, kita punya 2C 2007 sama dengan 0. Nah, 2007 nya kita pindah nih. Jadinya kan 2C sama dengan 0, C nya sama dengan 0 juga. Jadi didapat jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor terakhir nih, 15. Nah, kan diketahui nih persamaan X kuadrat tambah AX tambah B itu sama dengan 0. Nah, diketahui juga nih alpha kuadrat beta ditambah alpha beta kuadrat sama dengan 6. Nah, ini kan sama-sama nih kuadrat, jadi kita faktorin nih. Jadinya alpha beta sisanya alpha plus beta sama dengan 6. Nah, yang kedua yang ini nih, yang alpha pangkat min 1 tambah beta pangkat min 1 sama dengan 3/2. Nah, kita ubah alpha pangkat min 1 jadi 1/alpha tambah 1/beta sama dengan 3/2. Lalu kalau misalkan pertambahan pecahan, jadi kita harus samain penyebutnya nih, alpha beta. Jadi di atasnya alpha tambah beta atau beta tambah alpha, sama aja ya teman-teman, 3/2. Nah, ini kan sama aja nih kayak perbandingan. Jadi dari sini kita tahu bahwa alpha plus beta itu sama dengan 3 dan alpha kali beta itu sama dengan 2. Nah, masih ingat gak nih teman-teman, kalau penjumlahan dari akarnya dari persamaan ini, itu jadinya kalau misalkan kita cari alpha plus beta itu min B per A. Nah, min B dari persamaan ini kan A ya. Jadi min A per, nah A nya ini yang koefisien X kuadrat kan 1 ya. Jadi min A. Nah, yang kedua nih, kalau perkalian alpha kali beta itu kita cari nya dengan C per A. Nah, C nya berapa? B kan, per A nya 1, jadi B. Nah, kita tinggal masukin nih di sini. Kan alpha plus beta kan min A kan, min A sama dengan 3, jadi A sama dengan min 3. Terus yang di sini alpha kali beta kan B ya, jadi B sama dengan 2. Terus yang ditanyakan A kuadrat min B kuadrat, jadi kita tinggal masukin aja nih
nilainya teman-teman. Kan A kuadrat, A-nya kan min 3. Dikuadratin min B kuadrat kan 2 pangkat 2. Min 3 kuadrat kan 9. Min 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya D.